Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Dan informasi pertama di sini, Mimin akan memberikan sedikit bocoran mengenai lagu barunya Brownies TV ya, jingle Brownies TV terbaru nih, ciptaan Ayah Jaja Miharja khusus untuk tim Brownies TV. Judulnya Dang Ding Dong. Asik banget sih pemirsa, lagunya bikin happy dan goyang-goyang terus deh. Dan di sini ya ada Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Robin Onsu dan Wendy Cagur. Dang ding dong, dang ding dong, buang sifat-sifat sombong. Dang ding dong, dang ding dong, si Ivan pengen dibopong. Begitulah ya sahabat, kira-kira lagunya. Asik banget deh didengerinnya, pastinya membuat kita senyum-senyum sendiri deh dengernya. Suara Mimin mah pals ya, yang aslinya Ayu Ting Ting, wah super banget deh. Bagi sahabat semua saksikan ya, kalau pengen denger lagunya, saksikan Brownies TV setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya akan memberikan hiburan dan tayangan yang menyegarkan bagi sahabat semua yang di rumah aja, menemani hari berbuka puasa dan hari-hari selanjutnya di bulan Ramadan ya. Jadi bagi sahabat semua yang di rumah aja nih, saksikan Brownies setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Ada Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, Ivan Gunawan dan Ruben Onsu, serta bintang-bintang tamu yang spektakuler luar biasa tentunya. Bukan berita dari Brownies TV, kita menginjak berita yang kedua di sini dari akun Instagram Mom Aiting, mengucapkan marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Ayu Ting Ting Family. Di sini Mom Aiting mengucapkan selamat hari Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Dan dilansir dari akun Instagram Mom Aiting, marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin semuanya. Insya Allah besok kita menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar dan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mom Aiting atas doanya, semoga dilancarkan. Dari Sotarwati, marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Hai Feby, mohon maaf lahir dan batin Bu. Kemudian dari Era Sayang Umi, mohon maaf lahir batin juga Ibu Mom Aiting. Semoga kita selalu diberikan kesehatan wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Era Sayang Umi atas doanya. Kemudian juga dari Liana Aulia 02, marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin juga. Syaira Sayang, marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir batin Ibu, amin. Ibu sekeluarga insyaallah berkah Ramadan akan senantiasa menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Hasana Mifta. Kemudian dari Budi Feni, saya selaku pribadi mohon maaf atas salah dan khilaf saya kepada keluarga besar Ibu Haji Umi Kulsum. Semoga ibadah kita diterima dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ferdiansah, marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin juga Bu. Semoga sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Ferdiansah Muhtahar. Semoga selalu baik-baik saja. Mohon maaf lahir dan batin Ibu sekeluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Banyak sekali ya doa-doa berdatangan untuk keluarga Ayu Ting Ting. Ucapan dan doa yang sama juga untuk para sahabat di rumah. Semoga besok puasanya lancar dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan untuk seluruh fans Ayu Ting Ting dimanapun berada. Dan berita yang ketiga, di sini kita akan melihatnya sedikit cuplikan kegiatan Ayu Ting Ting di Brownies TV malam hari ini ya. Dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting sendiri nih, dari Ayu Ting Ting 92.
Guys, nonton Lapor Pak Trans 7 ya. Hari ini, malam hari ini nih, sudah tayang. Ada Ayu Ting Ting bersama bintang tamu yang luar biasa. Ada Ari Lasso dan semuanya ya. Bagi sahabat semua yang hari ini nonton Lapor Pak, pastinya seru banget deh. Ayu Ting Tingnya kocak abis. Oke sahabat, itulah kegiatan Ayu Ting Ting di acara Lapor malam hari ini ya, menyambut bulan suci Ramadan, dihadiri bintang tamu yang spektakuler dan Ayu Ting Ting yang gokil abis. Oke sahabat semua, meninggalkan acara Lapor Pak ya, yang cute abis deh menurut Mimin. Kita masuk ke berita selanjutnya nih. Di sini dari akun Instagram Ayu Ting Ting menuliskan, "Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa semuanya. Semoga puasa kita diberikan kelancaran dan sehat semua. Amin ya robbal alamin." Di sini ada Lia PM mengomentari status Instagram Ayu Ting Ting. Di sini Lia mengatakan, "Maaf lahir batin ya Bu Ayu dan keluarga." Dan di sini ada si cantik Irma Darmawangsa juga mengomentari status Instagram Ayu Ting Ting, "Maaf lahir batin ya." Sama-sama Mbak Irma, maaf lahir batin juga. Kemudian dari Ida Rose, di sini mengucapkan, "Amin ya, mohon maaf lahir batin Mbak Ayu dan keluarga." Kemudian juga di sini ada Deni Santiago, "Mohon maaf lahir dan batin Teh." Ria Sunesta, "Mohon maaf lahir dan batin, selamat menjalankan ibadah puasa Bu Ayu Ting Ting." Kemudian juga di sini ada Katie Sharon mengomentari Ayu Ting Ting, "Maaf lahir batin ya Ayu, semoga lancar dan berkah." Amin ya robbal alamin. Banyak sekali ya doa berdatangan di akun Instagram Ayu Ting Ting. Dan di sini dari Hai Feby menuliskan, "Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin semuanya. Semoga diberikan kemudahan dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan tahun ini." Doa yang sama untuk Hai Feby dari Mimin. "Marhaban ya Ramadan, semoga besok puasanya lancar." Dan menginjak berita selanjutnya, dilansir dari akun Instagram kamu, "Sehari syuting untuk 2 episode, jadi ganti gaya rambut. Selamat menjalankan ibadah puasa juga kesayangan, semoga sehat selalu. Ibadahnya lancar, kerjanya lancar dan berkah rezekinya. Amin ya robbal alamin." Di sini kita melihat ya Ayu Ting Ting nih yang lagi video callan sama Jedar. Kemudian di sini Ayu Ting Ting lagi merubah tampilan dari gaya rambutnya, cantik dan pastinya menarik. Oke sahabat, semoga Ayu Ting Ting dan Jedar bisa secepatnya bertemu ya. Rasanya kangen melihat kebersamaan Ayu Ting Ting dan Jedar di stasiun televisi andalan. Oke sahabat, ini saja rangkaian informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Marhaban ya Ramadan, semoga sehat selalu untuk semuanya, lancar mengerjakan ibadah puasanya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Untuk keluarga Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran setiap pekerjaannya. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.